Bagi saya senang, nak makan, makan. Tak nak makan sudah sebab gaji duit masing-masing. Duit masing-masing, besok bila nak hati, jawab sendiri hal buku masing-masing. Kita bagi nasihat je. Terima tak terima terpulang, besok mati, jawab sendiri punya hal buku. Tak payah bergaduh, bukan? Ni bergaduhlah kita, Allah. Bergaduh, sedangkan ayat ni kata Allah bergaduh balik kepada Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan bergaduh. Ni bergaduh hal buruk. Bergaduh hal-hal berkenaan dengan bahan yang ada cabang. Benda dah ada cabang, cabang macam saya bagi contoh. Bila ada contoh benda cabang, bila mana kita sentuh, kita ada untuk sentuh isteri. Mengikut Imam Syafi'i, patah betul. Mengikut Imam Malik, tak ada. Ikut Imam Hanbali, tak ada. Kenapa?